Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU terus berlanjut. Saat ini terdapat 10 nama calon anggota KPU Kalsel yang telah diuji oleh KPU Republik Indonesia. Adapun untuk hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU Kalsel akan dibawa ke Jakarta dan akan dilakukan rapat pleno di sana. Hal tersebut seperti yang disampaikan Sekretaris KPU Kalsel Basuki. Menurutnya dari 10 orang calon anggota KPU Kalsel ini, 5 orang akan menjadi anggota KPU Kalsel dan sisanya menjadi pengganti antar waktu. Ditambahkannya sesuai dari jadwal KPU Kalsel bahwa pelantikan 5 anggota terpilih akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018 mendatang. Hal tersebut dikarenakan masa akhir jabatan anggota KPU Kalsel berakhir pada tanggal 24 Mei 2018 mendatang. Nanti hasilnya kan akan dibawa ke Jakarta untuk diplenokan. Kita tunggu aja. Dari 10 besar itu yang terpilih 5 orang dan 5 orangnya untuk PAW-nya. Sesuai jadwal kan pelantikan kita itu akhir masa jabatan yang ada nih ya, itu kan 24 Mei. Jadi paling enggak 24 Mei itu harus ada sudah pelantikan di Jakarta. Selain itu, pelantikan anggota KPU rencananya akan dilaksanakan di KPU RI dilanjutkan dengan bimbingan teknis kepada anggota KPU terpilih serta pemilihan ketua KPU terpilih. Mahyuni Rizali Avandi, Banjar TV.